masalah penyakit mulut dan kuku, mari kita tunggu dari Kementerian Pertanian. Memang waktu itu Komisi 4 kan mendesak supaya penanganan ini segera. Tapi kan memang ada birokrasi dan mekanisme terkait anggaran yang harus dituntaskan oleh Kementerian Pertanian. Rapat 8 Juni kami sudah mendesak, dilanjutkan dan sampai pada akhirnya kami menunggu hari ini. Ya, menunggu bagaimana proses rilis anggaran yang sudah diusulkan Kementerian Pertanian itu di Dirjen Anggarannya Kementerian Keuangan. Tapi kan sudah ada surat edaran nomor 3 tahun 2022 terkait penanganan penyakit mulut dan kuku ini juga dikoordinasikan dengan BNPB. Jadi mungkin Presiden sudah menginstruksikan jajarannya, salah satunya BNPB dan Kementerian Pertanian juga untuk berkoordinasi menyelesaikan terkait hal ini. Jadi ya, mari kita tunggulah, karena saya tidak mau berbicara banyak, karena eksekusi kan ada di pemerintah, fungsi DPR kan mengawasi, ya. Jadi jangan sampai, kami hanya bisa mengingatkan supaya pemerintah tidak terlambat, karena ini penyebarannya sudah luar biasa.